Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ini saya berada dekat kampung belah bini saya lah, iaitu Pantai Remes. Sekarang ni saya berada di depan tower 5G ni. Ni tower 5G, yang dekat situ pun ada tower 5G jugalah. So untuk video kali ni saya sajalah nak bagi tahu untuk kawasan dekat area rumah Pantai Remes ini. Line 5G ni ada, cuma dalam coverage memang tak ada lah line 5G tu. Macam sekarang ni saya akan cuba buat speed test di depan tower ni menggunakan saya punya handphone. So kalau tengok dekat sini, speed untuk 5G yang saya boleh dapat dekat handphone saya lebih kurang dalam 800 Mbps lah. Sedangkan memandangkan dalam app untuk ataupun website masih lagi belum ada tunjuklah tower yang berada dekat kawasan sini lah. Yang link yang saya bagi tu dekat dalam ni tak dapat detect lagi tower yang dekat sini. Mungkin baru lagi lah kot untuk kawasan sini. Jarak daripada tower ke rumah mak mertua saya ni lebih kurang dalam 2 ke 3 kilometer macam tu lah. So memandangkan dah ada tower 5G dekat sini, saya nak mulalah projek untuk memasang antena parabolik ataupun bawa modem ataupun dan sebagainya lah. Cuma untuk kali ni saya nak tukarlah modem daripada yang di sebelum ni guna. Kita nak tukar ke telco YES. Macam sekarang kalau ikutkan saya hanya bawa modem B618 saja untuk bawa balik ke kampung saya sekarang ni. Dekat rumah mak mertua saya sekarang ni saya menggunakan modem B310 saja dengan telco Digi, dengan menggunakan antena parabolik tetapi jenis yang Rusia punya. Kalau kata yang dah tengok video dah tahulah antena parabolik Rusia tu macam mana. So jom kita pergi ke rumah mak mertua saya ni. Sekarang ni saya dah sampai lah depan rumah mak mertua saya ni, kawasan taman. So kawasan sini pun kalau ikutkan 4G dia pun bermasalah lah. 4G dia bermasalah. Okay, memandangkan kita dekat sini, so kalau tengok dekat sini luar rumah ni, yes, 4G memang penuh bar lah. Selcom saya 2 bar saja. Kalau tengok dekat atas tu saya ada menggunakan signal booster lah untuk kuatkan signal untuk telefon dalam rumah. Tapi plug ataupun booster ataupun repeater tu pun dah rosak. Tak tahu plug ke apa, saya tengah mencari lagi dia punya plug dia. So sebelah tu adalah antena parabolik Rusia lah yang saya pakai dengan Digi, dengan modem B310. So nanti kita akan cuba try antena Rusia tu dengan modem B618 untuk lock band 28 lah. Sekarang ni kalau tengok dekat luar ni hanyalah 4G sahaja. Nanti kita masuk dalam dan kita tengok. Di dalam rumah ni kalau tengok dekat saya punya handphone, Selcom memang out. 4G hanya, yes, hanya 4G 2 bar sahaja. Tapi kadang-kadang dihilang lah. Sebabnya rumah saya ni memang tak ada signal langsung lah, rumah mertua saya ni. Nanti saya akan masukkan SIM card YES ke dalam modem B618 ni. Okey, kalau tengok dekat sini SIM card YES modem B618 ni memang tak naiklah signal. Modem ni saya dah siap-siap lock kepada band 28. So kalau tengok modem saya ni dia jadi warna merah lah. Tu dia naik balik. Kena ubah-ubah kedudukan baru dia naik. Tu pun dia naik 1 bar sahaja. Bila sekarang ni kalau tengok saya akan connect kepada wifi untuk B618 ni. So kita akan cuba buat speed test lah. Tapi tak boleh lah nak buat speed test. Modem dah bertukar lampu berwarna merah balik. So sekarang ni saya akan cuba bawa modem ni sambung dengan antena parabolik Rusia tu lah. Kita nak cucuk kabel dekat situ. Jom. Rumah mak mertua saya ni saya menggunakan modem B310 ni. So ni signal booster yang dah rosak. Rosak plug rasanya, tak boleh nak on. Ni modem B618 yang dah naik signal. Saya dah sambung dengan antena parabolik kabel
daripada antena Rusia ni. Sekarang ni kita akan connect wifi untuk B618 ni lah. Okay, saya ambil yang 5G ni, B618 ni. So modem ni saya dah lock kepada band 28 lah. Okay, kalau tengok dekat sini signal dia, kejap saya log in dulu. Kita masuk password untuk web UI dia dululah. Okay, kalau tengok bacaan signal sekarang ni 3 bar saja. So kalau tengok daripada segi atas tu, saya dah lock kepada band 28. Okay, sekarang ni saya akan pergi ke bahagian speed test. Kita nak tengok lah berapa speed yang boleh dapat untuk signal yang dalam keadaan macam tu. So bila dapat speed macam ni, oh laju juga ni. Okay, untuk modem B618 ni, kalau kata kita lock kepada band 28, speed maksimum dia kalau kata untuk band 28 ni paling tinggi pun untuk kawasan yang ada 5G lebih kurang dalam 100 Mbps, macam tu lah. Kalau lebih pun lebih sikit saja. Untuk upload ni saya tak pasti boleh dapat berapa. Sebabnya kalau ikutkan upload dekat sini pun, kalau tengok tower jauh. So bila tower jauh tu, dia tak akan dapat tinggi lah. Okay, kalau dalam keadaan macam ni pun dah cukup okay dah lah dia punya tempat ni. Kalau kita perhatikan dalam map saya ni, okay, yang biru ni adalah titik kedudukan saya punya sekarang ni lah, rumah saya ni. Kalau tengok area berdekatan sini memang tak ada tower 5G langsung lah. Tower 5G yang warna merah tu semuanya duduk dalam, memang jauh lah, memang kilometer jauh. Area berdekatan sini memang tak ada langsung. Dia update kata ada tower 5G. So mana-mana kawasan yang ada pekan-pekan tu ada tower, cuba try check lah ada tak tower 5G. Macam tower 5G tu tadi ada dekat area sini lah. Mana saya pun tak tahu kat mana ni. Dia ada berdekatan area-area sini. Kalau kata kawasan yang tak ada lagi 5G tu, tak ada dalam map ni, bolehlah try check tengok. So saya nak try adjust lah antena parabolik Rusia ni. Okay, kalau tengok dekat sini, ni adalah antena parabolik Rusia yang saya pakai untuk 4G line DG. Okay, so kita akan buka lah Huawei Manager ni. Kita akan tengok dia punya bacaan signal dia. Okay, kalau tengok bacaan signal dia macam yang bawah tadi lah. So saya akan try setting dulu antena ni. Problem antena Rusia ni saya tak pastilah sebab apa. Okay, kalau tengok dekat sini bacaan signal dia tu sama saja, cuma dia main sikit saja. Dia punya, sebab antena Rusia ni pun dah lama. Kalau tengok saya tunduk bagi turun pun bacaan signal dia macam tu saja. Nampak tak ada berubah apa-apa pun. Okay, hanya dia bermain sikit-sikit macam tu je lah. Okay, sekarang ni saya nak cuba try pusing-pusing dulu antena ni. Saya try arah ke sini. So sepatutnya bila kita dah tukar ke arah sini, bacaan signal dia tu mungkin akan berubah lah. Dia akan naik ataupun turun ataupun lagi cantik. Tapi kedudukan dia sama saja, tak ada berubah. Duduk 3 bar macam tu saja. So bila saya dongak pun dalam kedudukan macam tu pun, bacaan signal dia tu memang tak ada berubah lah. Saya tak pastilah suspek sebab apa. Tapi kalau ikutkan bila dah sambung dengan modem tu, dia ada perubahan. So nanti mungkin saya akan bawa FitHorn 5G, akan letakkan dekat sini lah. Macam dalam keadaan sekarang ni pun, kalau ikutkan dah okey dah. Mungkin saya suspek antena Rusia tu dah rosak ataupun tak cukup power. Sekarang ni saya try cabut. Tengok lah, kalau saya cabut je antena ni, dia tak ada signal. Dia naik signal 2 bar macam tu sebabnya ada satu lagi. Sekarang saya nak try cabut dua-dua tengok. Okay, nak pastikan antena tu berfungsi ke tak berfungsi. Okay, saya try cabut dua-dua antena ni, dua-dua TS9 dua soket ni. Sekejap, susah pula nak cabut. Okay, satu saya dah cabut, saya akan cabut lagi satu. Susah pakai satu jari ni. Okay, sekarang ni dua kabel ni saya dah cabut. Okay, kalau tengok ni, signal automatik hilang lah. Signal automatik hilang, memang tak ada signal langsung. Merah terus. So saya akan sambung balik kabel TS9 ni.
So bila saya sambung je kabel TS9 ni, antena signal kembali ada balik lah untuk band 28. Kemungkinan antena parabolik Rusia tu dah terlampau lama dekat atas bumbung, duk kena hujan panas, dia punya performance dia pun hilang. Tu yang tak dapat signal yang cantik tu. Patut sebelum ni saya setting DG tak ada berubah apa-apa. Okey, kalau tengok bila saya dah sambung, dia naik signal lah. Cuma dia punya keupayaan dia tu dah tak ada lah. Sebelum ni DG pakai 6 Mbps sahajalah. Sekarang ni saya dah upgrade kepada, dah ada line 5G dekat sini. So modem bina 18 ni tak ada 5G, so kita boleh guna band 28 untuk guna dia punya signal 4G sahajalah. So kalau tengok dekat sini memang yes, RM30 sebulan ni. Speed band 28 ni dah dalam keadaan macam ni pun dah cukup okey dah. So boleh saya nak pasang Android box ke apa semua dekat sini, dah boleh guna dah. Sebelum ni kalau ikutkan pakai 6 Mbps pun tak ada masalah, boleh je pakai. Tapi untuk kegunaan saya balik kat sini nak buat kerja apa semua dah senang dah lah. Untuk projek-projek apa semua nanti kita akan buat dekat sini lah. Untuk next video nanti saya akan bawa antena parabolik Fithorn 5G. Kita akan sambung dengan tukar antena Rusia ni, kita akan masukkan antena 5G lah. So saya akan bawa juga modem 5G G10 IQ ni, kita akan nak tengok lah speed berapa yang boleh dapat dekat saya punya rumah mak mertua saya ni untuk 5G. Okay, so mana-mana kawasan yang masih belum ada 5G, kalau tengok dalam map, bolehlah try tengok tower-tower yang berhampiran tu, ukut dah ada tower 5G. Tapi pastikan device yang support 5G tu kena ada jugalah, macam handphone yang support 5G dengan plan telco yang ada 5G. So dalam map memang kadang tak berapa betul sangat, dia tak update. So macam sekarang ni saya dah boleh dapat signal 5G lah dekat area rumah saya ni, cuma kena pakai modem 5G. Okey, terima kasih mana yang menonton. Jangan lupa subscribe saya punya channel. Kita berjumpa untuk next video yang akan datang. Bye-bye.